Apa yang dikerjakan di Sanggar Aksara adalah sebuah proses membangun fondasi kehidupan. School of life, begitu istilahnya. Karena kami bukan sekedar mempersiapkan anak untuk siap di SD atau jenjang selanjutnya, tapi agar mereka memiliki fondasi bagaimana mereka siap untuk hidup nantinya. Ada banyak kasus anak-anak di tingkat SD atau SMP atau SMA, perilaku-perilaku sosial dan emosional yang kalau kita dalami lebih jauh, ternyata akar permasalahannya adalah ketika mereka di usia dini tidak tuntas perkembangannya. Karena itu, membangun pendidikan pada masa usia dini harus benar-benar memperhatikan pembangunan mental, kesehatan mental yang sangat penting bagi perkembangan selanjutnya. Jika mereka kuat mentalnya, maka kita akan bisa mendapatkan pribadi yang tangguh dan nantinya akan adaptif dalam kehidupannya, berdampak bagi pembangunan bangsa. Jika dimulai di masa kritis, dalam 5 tahun pertama kehidupannya, maka dalam 20 tahun ke depan, ia akan menjadi generasi muda yang matang dan berkembang, kreatif, adaptif, inovatif, dan tangguh. Mulailah sekarang.